And here we are for a lifetime. Oh, forever and ever, for a lifetime. Forever. Forever. My soul found you and fell in love. Now I can't get you out of my mind. Your tears, your touch, your lips, your love, your laugh, your songs, your stories. Your heart, your arms, your lips, your laugh, your love, your songs, your stories. Our tears, our prayers, our laugh, our love, our smiles, our songs, our stories. They're ours. For a lifetime. I'll love you. Two hearts, one beat. You whisper to me. Be mine for a lifetime. It's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed. Oh darling, say my name. I know we've waited and we've prayed. And here we are for a lifetime. Every day with you is magic. Every kiss is better than the last. It's a home I've never known. A place. Dustin Tiffany, yang biasa dipanggil dengan Dustin, dan sudah siap di depan pintu utama. Seluruh keluarga besar calon mempelai wanita keluarga Dita Rizky Amelia, yang biasa dipanggil dengan Dita.
Baik Bapak Ibu, segenap tamu undangan yang kami hormati, sebelum kita memulai rangkaian acara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk berpantun, beli sepatu kudus pasang, sepasang baru kesandung batu. Terima kasih buat tamu yang sudah datang. Ane ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat sudah berada di depan pintu utama seluruh keluarga besar Dustin Tiffany yang biasa dipanggil dengan Dustin. Dipersilakan untuk dapat melangkahkan kaki menuju ke utama. Kami silakan. Dengan beribu-ribu doa restu dari seluruh keluarga untuk mengantarkan keluarga atau mengantarkan calon mempelai putra Ananda Justin Tiffany. Maha besar Allah yang telah menghamparkan cinta, menautkan kasih sayang untuk kedua calon mempelai. Bukan tak sopan kami menghentikan langkah tamu kami. Kami meminta mewakili keluarga besar Dustin untuk dapat menyerahkan calon mempelai putra kepada keluarga calon mempelai wanita. Kami persilakan kepada Pak Daud SPD untuk dapat menyampaikannya. Kami persilakan kepada Bapak Daud SPD untuk dapat menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat sehat disertai dengan ridhonya. Kita semua dapat bertemu dan berkumpul kembali. Tidak lupa kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Dr. Budi Mulyadi Datuak Bandarosati yang saya hormati. Mewakili keluarga Bapak Asmawi dan Ibu Aminah, menyampaikan salam hormat kami sekeluarga kepada Bapak Diki Sofyar dan Ibu Ria Dewita. Kami seluruh keluarga besar Bapak Asmawi dan Ibu Aminah saat ini hadir di sini untuk menepati janji, melaksanakan kesepakatan kita bersama, mengantarkan calon pengantin pria Ananda Dustin Tiffany, putra Bapak Asmawi dan Ibu Aminah, untuk dinikahkan dengan Ananda Dita Rizki Amalia, putri Bapak Diki Sofyar dan Ibu Ria Dewita. Harapan kami semoga keluarga di sini menerima dengan tangan terbuka dan hati yang lapang atas segala kekurangan dan kelebihannya. Sekaligus pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan barang hantaran sebagai tanda kasih untuk menjalin hubungan silaturahmi kedua
keluarga besar. Dengan harapan semoga barang hantaran ini tidak dilihat dari harga dan banyaknya, tetapi dilihat dari ketulusan serta keikhlasan niat kami untuk menjalin silaturahmi. Sebelum kami akhiri, atas nama keluarga kami mengucapkan terima kasih atas penyambutannya dan mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya bila ada kata-kata dan perilaku kami yang tidak berkenan di hati, baik disengaja maupun tidak disengaja. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Daud S.Pd. yang sudah menyerahkan calon mempelai putra. Kami persilakan mewakili keluarga besar calon mempelai wanita untuk dapat menerima calon mempelai putra. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Dr. Budi Mulyadi Datuk Banuro Sati. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berpantun dulu. Dari Padang ke Bengkulu singgah sebentar di Batang Kapas. Beli palai makan bersama. Anak gadis dan bujang sudah bertemu. Meraih ridho yang di atas. Jadi mempelai terasa indah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih yang saya hormati Bapak Daud S.Pd. Saya mewakili Bapak Diki Sofar dan Ibu Dewita mengucapkan selamat datang kepada seluruh keluarga besar Bapak Asmawi dan Ibu Aminah, yang mana pada hari ini kita merasa syukur dengan menyaksikan pernikahan, akad nikah antara anak kita, sanak saudara kita, Ananda Dustin Tiffany binti Bapak Asnawi dan Ibu Aminah, bin Asnawi dan keluarga Bapak Asmawi dan Ibu Aminah, dan dengan mempelai wanita dari keluarga kami, Dita Rizki Amalia, putri Bapak Diki Sofer dan Ibu Ria Dewita. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi atas kedatangan. Semoga Allah memberkahi kegiatan kita. Saya pantun sekali lagi. Sungai Bungin pantainya indah, pasir putih banyak pohon kelapa. Raih keluarga sakinah mawadah, keluarga mempelai indah mempesona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk dapat bersalaman terlebih dahulu masing-masing juru bicara sebagai pembuka tali silaturahim antara dua keluarga besar yang insya Allah nanti akan menjadi satu keluarga yang lebih besar lagi. Kalau tadi Bapak Datuk untuk dapat berpantun, izinkan saya untuk berpantun. Penawar dingin kembang selasih, bokor kencana tempat sirih. Atas semua cinta dan kasih, saya berucap terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kami persilakan kepada bunda tercinta dari Dustin untuk dapat menyerahkan salah satu barang hantaran secara simbolis. Kami persilakan untuk maju dan nantinya diterima oleh Ibu Ria Dewita. Kami persilakan kepada Ibu Aminah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Barang seserahan kami terima lengkap rapi menawan hati dari calon besan yang baik hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Dan juga kami persilakan kepada Ibu. Terima kasih. Dipersilakan kepada Ibu Ria Dewita, Ibu Aminah tetap di tempat untuk dapat menerima barang hantaran balasan diterima oleh Ibu Aminah. Terima kasih. Ya, boleh sekali lagi bersalaman.
boleh sekali lagi bersalaman untuk dapat diabadikan. Semoga nantinya menjadi satu keluarga yang lebih besar lagi tentunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Iya. Juga kami persilakan Bapak untuk dapat maju. Bapak juga maju, kami persilakan. Untuk dapat bersalaman, kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kemudian juga Bapak dan Ibu untuk bersalaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga nantinya akan menjadi satu keluarga yang lebih besar lagi. Dan kami persilakan kepada Ananda Justin Tiffany untuk dapat maju beberapa langkah. Untuk dapat menerima pengalungan bunga dari calon ibu mertua, kami persilakan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Ibu Ria Dewita mengalungkan bunga sebagai ungkapan selamat datang kepada calon menantu calon mempelai putra. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dan Justin mohon dapat mencium tangan calon ibu mertua. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga kami persilakan Bapak juga untuk maju. Dan juga kepada Bapak Diki Sofyan juga kami mohon untuk maju. Silakan Bapak untuk dapat maju. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sudah dilaksanakan, kami persilakan Bapak dan Ibu untuk dapat mengapit Justin untuk berada di kursi meja akad nikah. Kami persilakan. Mari bersama-sama kita iringi langkah calon mempelai putra dengan membaca salawat. Dipersilakan. Maha besar Allah yang telah menghamparkan cinta, menautkan kasih sayang untuk kedua calon mempelai. Maha suci Allah yang telah memberikan rasa cinta bagi kedua calon mempelai ini. Dengan 10 jari kita panjatkan kehadirat ilahi. Ya Allah, apabila telah engkau takdirkan kedua calon mempelai ini menjadi pasangan hidup, satukanlah hati kedua mempelai, luruskanlah jalan mereka menuju kebahagiaan yang abadi. Sesungguhnya apa yang telah engkau putuskan dan pilihkan adalah yang terbaik untuk kehidupan kedua mempelai. Begitu bahagianya terlihat dari pancaran wajah Dustin pada pagi hari ini dengan seluruh keluarga
untuk dapat mengiringi langkah Justin untuk melangkahkan kaki menuju mahligai rumah tangga. Kita doakan bersama, semoga langkah kedua mempelai ini akan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kami persilakan kepada Ananda Justin untuk dapat duduk di kursi yang sudah disediakan. Kami persilakan kepada wali nikah untuk dapat duduk di kursi yang sudah disediakan. Juga kepada para saksi, saksi mewakili keluarga mempelai wanita Bapak Purwanto dan saksi mewakili keluarga calon mempelai putra Bapak Muhammad Ali, kami persilakan. Juga kami persilakan kepada Bapak Penghulu, kami persilakan kepada Bapak Penghulu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Bapak Zainuddin, kami persilakan untuk dapat duduk di kursi yang sudah disediakan. Kami persilakan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, kami persilakan kepada Bapak Penghulu untuk dapat duduk di kursi yang sudah disediakan. Baiklah, Bapak Ibu segenap tamu undangan yang kami hormati, sebelum kita mengikuti rangkaian acara akad nikah, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, mohon kiranya kepada Bapak Ibu yang memiliki telepon genggam atau handphone dapat dialihkan nada deringnya agar kita dapat mengikuti rangkaian acara ini lebih hikmat adanya. Dan dimohon apabila nanti calon mempelai putra menjawab ijab dan kobulnya, dimohon untuk tidak bertepuk tangan. Tapi kita iringi ijab dan kobul dengan iringan doa. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jamakuma fil khair fi afia. Semoga kedua calon mempelai ini menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Baik Bapak Ibu dan tamu undangan yang kami hormati, kuntum melati indah tertata, merekah indah tiada tara. Salam sebagai pembuka kata. Saya haturkan pembuka kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi an amanah bin nikmatil iman wal islam ala umuri dunia wadin wa ala alihi wa sobi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang cerah ini kita berada di Balai Sarwono untuk dapat mengikuti rangkaian upacara akad nikah antara Dustin Tiffany dan Dita Rizky Amalia. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga, sahabat dan kita para pengikutnya insyaallah hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu dan segenap tamu undangan yang kami hormati, seperti tertulis dalam surat Al-A'raf ayat 204 yang artinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, maka diamlah sejenak dan perhatikanlah agar kita semua mendapat rahmat dari Allah. Untuk itu mohon kiranya kepada Bapak Ibu untuk dapat tenang sejenak, kita dengarkan pembacaan kalam ilahi
yang akan dibacakan oleh Kori, Saudara Abdurrahman Madinah, dan Sari Tilawa, Saudari Tursina Misri. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ إِنَّ فِي ذلك لآيات للعالمين صدق الله العلي Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi
Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga Allah membukakan pintu hati kedua calon mempelai ini untuk tetap mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran sebagai pedoman dalam menjalankan bahtera kehidupan rumah tangga kelak. Dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayah bagi yang membaca dan juga bagi kita semua yang mendengarkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu segenap tamu undangan yang kami hormati, sesaat kita akan dengarkan bersama yaitu permohonan izin dari calon mempelai wanita kepada kedua orang tua. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu Ria Dewita dan Bapak Diki Sofyan untuk dapat menuju ke tempat yang sudah ditentukan. Ridho Allah, ridho walidayan, ridhonya Allah terletak di tangan ayah dan bunda. Fisukti Allah, fisuktil walidayan, murkanya Allah juga terletak di tangan ayah dan bunda. Pada kesempatan pagi hari ini, Dita akan memohon izin kepada ayah dan bunda tercinta. Sesaat kita akan dengarkan permohonan izin dan restu dari Dita Rizki Amelia. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Papa dan Mama yang Dita sayangi, hari ini Dita mohon izin doa dan restu Papa dan Mama sehubung dengan rencana Dita untuk menikah. Dari lubuk hati yang paling dalam, Dita mohon maaf atas kesalahan dan kesalahan yang selama ini Kakak lakukan pada Mama dan Mama, baik yang disengaja maupun yang gak disengaja. Pada hari ini, Kakak mohon dengan segala hormat, kiranya Papa dapat menikahkan Dita dengan calon suami pilihan Dita yang bernama Dustin. Semoga Allah memberikan rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Dita anakku, Papa, Mama dengan ridho dan ikhlas telah memaafkan segala kesalahanmu. Anakku Dita, dengan rasa bahagia Papa, Mama mengizinkan dan merestui pernikahanmu sesuai dengan permintaanmu. Sebentar lagi Papa akan menikahkan Dita
dengan Ananda Dustin sebagai pria pilihan Dita. Pesan Papa dan Mama, jadilah istri yang soleha, berbaktilah kepada mertuamu sebagaimana Dita berbakti kepada Papa dan Mama. Laksanakan sholat dengan baik dan mintalah selalu petunjuk dan perlindungan dari Allah. Papa dan Mama doakan semoga rumah tangga Dita kelak menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin. Ada air mata yang jatuh, tapi saya yakin air mata yang jatuh adalah air mata kebahagiaan. Semoga dengan ridho dari kedua orang tua, Allah juga akan melimpahkan keridhaan untuk kedua calon mempelai ini, Ananda Justin dan Dita tentunya. Kita di sini yang menyaksikan dengan 10 jari, kita panjatkan kehadirat Ilahi. Ya Allah, apabila telah Engkau takdirkan kedua mempelai ini menjadi pasangan hidup, satukanlah hati kedua calon mempelai ini. Luruskanlah jalan mereka menuju kebahagiaan yang abadi. Sesungguhnya apa yang telah Engkau putuskan dan pilihkan adalah yang terbaik untuk kehidupan kedua calon mempelai. Kami persilakan kepada kedua orang tua untuk dapat kembali duduk di kursi yang sudah disediakan. Kami silakan. Baiklah Bapak Ibu dan segenap tamu undangan yang kami hormati, tibalah saat yang kita nantikan bersama, rangkaian upacara akad nikah antara Dustin Tiffany dan Dita Rizky Amelia yang akan dipandu dan dipimpin langsung oleh petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu kepada Bapak Zainuddin. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal'akibatu lilmuttaqin wala adwana illa alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi miyawmina hadha ilaymiddin amma ba'du. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Diki Sofyar dan Ibu Ria Dewita. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Asmawi dan Ibu Aminah binti Muhammadun. Yang saya hormati juga kedua orang saksi yang tercatat, saksi dari pihak calon mempelai pria Bapak Mat Ali, saksi dari pihak calon mempelai wanita Bapak Purwanto. Dan yang sedang berbahagia calon kedua mempelai, Ananda Dustin Tiffany, Ananda Dita Rizky Amalia, serta para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah ala ni'amillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahim bermuajjahah di tempat ini dalam rangka untuk menyaksikan prosesi akad nikah antara Dustin Tiffany dengan Dita Rizky Amalia. Semoga dengan seringnya kita berkumpul dan bersilaturahim,
Allah memanjangkan umur kita dengan sehat walafiat dan meluaskan rezeki kita dengan rezeki yang halalun thayyib. Salawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak dan syafaatnya di nanti. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara ini dengan baca Ummul Quran surah Al-Fatihah, dengan harapan semoga proses akad nikah ini diberikan kemudahan, kelancaran, redha dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bi ta'ala wa bi sabr Rasulillah illa hada Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hawbillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maghfir lana wa liwalidayna. Amin. Para hadirin, tadi sebelumnya telah kita dengarkan permohonan izin doa restu dari Dita Rizki Amalia kepada kedua orang tua. Dan ketika ada permohonan izin doa restu, itu biasanya dibarengi dengan kesedihan atau bahkan tangisan. Ini suatu hal yang lumrah dan wajar. Dita selama ini dididik, dibesarkan oleh orang tua. Dita selama ini amanah yang diberikan Gusti Allah kepada kedua orang tua. Sebentar lagi amanah tersebut akan diserahkan kepada Dustin sebagai seorang suami. Dan alhamdulillah, Pak Diki, Ibu ikhlas Pak ya, redo. Sebentar lagi akan menikahkan Dita kepada Dustin. Insya Allah, kalau orang tua ikhlas, orang tua redo, insya Allah Gusti Allah pun akan redo. Karena redo Allah tergantung kepada keredoan orang tua. Kalau Gusti Allah sudah redo terhadap rumah tangga kita, insya Allah dalam perjalanan kehidupan rumah tangga kita akan senantiasa dipermudah, diperlancar urusannya oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Dustin, Tiffany, gimana? Sudah siap? Siap, wah siap banget katanya. Alhamdulillah. Mas kawin yang akan diserahkan yaitu ada uang ya, 2.872.024 rupiah dan perhiasan emas seberat 12 gram. Betul ya? Ada mas kawinnya? Ada? Oke, okay, siap. Ya para hadirin, sebelum ijab qabul dimulai, untuk barokahnya insya Allah akan dibacakan khutbatun nikah terlebih dahulu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yadillahu falamudillala wa man yutlil falahadiyala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikala. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد وإن الله تعالى أحل النكاح وندب إلي وأرغم الصفا وأوعد العذاب الأليم عليه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنة النكاح ثم أن النكاح سنة الأنبياء
وسيار الأولياء وجنة الأتقياء. Kulu jamian, kita baca istighfar sama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Justin, siap ya? Pakai ini bracket jadinya tegang. Ya, siap. Para hadirin, marilah kita saksikan detik-detik yang sangat bersejarah, ijab dan kabul antara Bapak Diki Sofyar selaku wali nikah dari Dita Rizki Amalia dengan Dustin Tiffany bin Asmawi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah la hawla wa la quwwata illa billah usikum wa nafsi bidakumullah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ananda Dustin Tiffany bin Asmawi, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak kandung saya yang bernama Dita Rizki Amalia binti Diki Sofyar dengan mas kawin berupa perhiasan emas sebanyak 12 gram dan uang tunai sebesar Rp2.872.024 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Dita Rizki Amalia binti Diki Sofyar dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah barakallahu alaika wa jamana bi khair afiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد إياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. لك الحمد يا مولانا يا معبود. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم ألف بين دستين تفاني وديت رزق أمليا كما ألفت بين آدم وحواء. اللهم ألف بينهما كما ألفت محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الأكبر على صدر رضا. اللهم ارزق لهما نسلا صالحا نافعا في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, mantep banget Pak jawabannya. Tunai sampai kaget kita. Alhamdulillah. Gimana, Dustin? Udah lega belum? Justru pas ijab kabul aman. Pas sudahnya kayak greget merinding. Oh, merinding. Karena ya, belum ketemu sama ditanya. Iya, mungkin. Iya. Mau dijemput enggak? Boleh. Ya jemput dong. Siapa yang jemput? Lihat situ, maksud saya jemput lah. Berarti ke belakangnya. Saya.
Ya, mohon izin kepada Bapak Penghulu untuk menghadirkan calon, mohon maaf, sudah menjadi istri ya, mempelai wanita. Ya. Justin, sudah siap? Ya, sudah siap Justin? Oke ya. Ya, baik. Ya, baik. Sesaat pandanglah ke depan. Hari ini engkau telah menjadi seorang suami. Dustin Tiffany, jadikanlah Allahu Akbar sebagai pangkalan bertolak dalam rumah tangga, serta Alhamdulillah sebagai pelabuhan tempat berlabuh. Hari ini adalah suatu kisah tentang waktu yang tidak datang terlambat ataupun terlalu cepat, namun waktu akan hadir di saat yang tepat tentunya. Dipersilakan kepada Dita Rizky Amalia untuk dapat hadir di ruang akad nikah ini. Dustin, tetapkan dalam hatimu bahwa pernikahan itu adalah suatu ibadah. Dan setiap ibadah selalu bermuara pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Juga ridho dari kedua orang tua. Kita doakan Dustin dan juga Dita yang akan memulai kisah yang dalam lembaran terbaru, kisah untuk berjuang sehidup sesurga. Semoga Allah senantiasa memberikan kebahagiaan untuk keduanya. Semoga kedua mempelai ini akan selalu mencintai di kala dekat, saling menghibur di kala duka, saling mengingatkan di kala bahagia, dan saling menyempurnakan dalam peribadatan. Pandanglah wajah wanita yang berada di depanmu, Dustin. Ia adalah Dita Rizky Amalia, istrimu tercinta. Dan Dita, pandanglah laki-laki yang berada di depanmu dan ciumlah tangan suamimu sebagai awal bakti seorang istri kepada suami tercinta. Baik, dan berjalanlah menuju ke kursi meja akad nikah dan bersolawatlah agar baik, dipersilakan untuk dapat menuju ke kursi meja akad nikah. Dengan iringan doa, semoga kedua mempelai ini menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Sepertinya Dustin begitu sayangnya pada Dita ya. Masya Allah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami persilakan Bapak Penghulu untuk dapat melanjutkan, untuk dapat membubuhkan tanda tangan di berkas nikah. Kami persilakan. Dustin. Iya, Pak.
Dustin. Iya, Pak. Yang dijemput siapa? Yang dijemput sudah menjadi istri. Alhamdulillah. Namanya? Dita Rizky Amalia. Anaknya siapa? Anaknya Diki Sopiar dan Ibu Ria. Enggak salah kan? Bener kan? Alhamdulillah. Langsung dipastiin, Pak, iya, ya. Iya, kan langsung biar ACC langsung ada orang di sini. Oh, sudah ACC ya? Iya. Oke. Ini ada Sigot Taklik, janji suami kepada istri, janji Dustin kepada Dita. Terserah, ini Sigot Taklik mau dibaca sekarang, disaksikan oleh kerabat saudara, atau cukup ditandatanganin? Langsung, piye? Mau baca sekarang apa nanti malam aja? Biasanya gimana? Gimana Dita? Tanda tangan? Oh langsung tanda tangan deh. Oh tanda tangan bahaya, Pak, supaya lebih cepat dan khusyuk gitu. Ya deh, tanda tangan, silakan. Oke. Tapi sebelum tanda tangan, saya memastikan dulu ke Dustin sebelum tanda tangan. Niatnya mastiin aja, khawatir Dustin lupa sebelum tanda tangan. Okay. Dustin udah punya istri belum? Belum sama sekali. Udah nih. Belum udah. 5 menit udah lupa udah. Aja. Wah, ini cemberut aja. Iya, jauh. Tebak-tebakan ini nih EQ. Bukan tebakan, nih nanya beneran. Udah. Ha? Kan masih bel gitu. Ya masih kan bel. Enggak, iya. Bisa belum aja apologinya ya. Udah. Kalau udah tanda tangan masalahnya. Oke, siap. Oke, okay, di mana sini? Ya Dustin dan Dita ya, sebelum saya menyerahkan buku kutipan akta nikah, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Dustin dan Dita. Dustin, Dita sekarang telah sah sebagai seorang suami dan istri. Mungkin salah satu yang perlu komitmen, perlu diniatkan awal ketika seseorang memasuki jenjang rumah tangga, pertama adalah niat. Niat itu merupakan tolak ukur awal bagaimana arah kehidupan rumah tangga kita selanjutnya. Niatkan pernikahan ini sebagai ibadah, mengikuti sunnah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali meniatkan pernikahan ini karena ya hal yang lain. Ketika kita ditimpa suatu problematika rumah tangga,
yang bisa menjadi sumber solusi yaitu Gusti Allah, bukan yang lain. Oleh karena itu niatkan, mantapkan niat, luruskan niat karena ibadah, insya Allah perjalanan kehidupan rumah tangga kita akan senantiasa dipermudah, diperlancar urusannya oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Dustin sekarang punya amanah baru yaitu Dita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Amanah ini harus benar-benar dijaga. Tadi sudah diserahkan oleh Pak Diki sebagai seorang suami. Itu juga Dita sekarang sudah menjadi istri dari Dustin. Apapun yang Dustin katakan, selagi itu tidak bertentangan dengan hukum agama syariat, maka hukumnya wajib. Seorang istri patuh taat sama seorang suami. Surga istri ada di tangan suami. Jagalah amanah ini dengan sebaik-baiknya. Dan terakhir saya berpesan, supaya berkah rumah tangga kita, sisihkan 2,5% dari apa yang kita dapatkan sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki yang Gusti Allah berikan kepada kita. La insyakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, insya Allah Gusti Allah pun akan menambah kenikmatan kepada kita. Nikmat iman, Islam, sehat walafiat, semua kenikmatan akan diberikan oleh Gusti Allah kepada hamba-hambanya yang bersyukur. Dan alhamdulillah pada hari ini, hari apa, Dustin? Ahad. Ya, minggu Ahad, tanggal 28 Juli 2024. Alhamdulillah, hafal ya, takutnya gak hafal juga masalahnya tanggalnya. Iya, Dustin dan Dita telah saya sebagai suami dan istri, baik syarat agama Islam maupun hukum peraturan perundangan yang berlaku di sana. Pernikahannya tercatat di kantor urusan agama Kecamatan Pasar Minggu. Tanda bukti sah, maka akan saya serahkan buku kutipan akta nikah atau buku nikah. Ini sebutannya banyak, Pak. Ada yang bilang SIM, ada mengatakan SIM B2, ada yang nyebut BPKB, apalagi ya STNK, STTB atau STTB. Surat tanda tamat, bukan bujangan, wes tamat bujangan ya. Oke. Ya para hadirin, alhamdulillah demikianlah akdu nikah antara Dustin Tiffany dan Dita Rizky Amalia, dan alhamdulillah keduanya telah sah sebagai suami dan istri. Dan marilah kita senantiasa mendoakan selalu, semoga kedua mempelai tegakkan jodohnya, dilancarkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, diberikan keturunan soleh dan soleha, berbakti pada orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Kami petugas TK Wabdafilah dan kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Penghulu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Bapak Jainuddin, yang sudah memandu rangkaian upacara akad nikah. Karena tugas telah menanti di tempat yang lain, Bapak Penghulu akan meninggalkan kita. Atas nama keluarga besar kedua mempelai, kami mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Dan juga kami persilakan kepada para saksi, kepada Bapak Purwanto, Bapak Mat Ali, dan juga wali nikah Bapak Diki Sofyan. Kami persilakan untuk kembali ke kursi masing-masing. Kami persilakan. Sesaat kita akan mengikuti rangkaian acara sungkeman atau sujud restu dari kedua mempelai kepada orang tua tentunya. Ya, kami persilakan.
Cukup? Cukup? Ya, baiklah. Kami persilakan kepada Bapak Purwanto. Kedua mempelai dipersilakan untuk berdiri di backdrop yang berada di tengah. Dustin, kami persilakan untuk dapat menyerahkan mahar kepada istri tercinta. Pembawa mahar kami persilakan untuk dapat memberikan kepada Dustin, dan juga nantinya Dustin akan menyerahkan kepada istri tercinta. Terima kasih. Ya, kami persilakan untuk dapat diabadikan sejenak. Berikan senyum yang terbaik kepada tim foto untuk menjadi kenangan yang terindah untuk kalian berdua tentunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian cincin pernikahan. Oh, oke. Okay. Terima kasih, dipersilakan. Mahar juga berupa perhiasan. Ya, berikan senyum yang terbaik kepada tim foto untuk menjadikan kenangan yang terindah untuk Dustin dan juga Dita tentunya. Ya, Dustin, diambil salah satu cincin dan sematkan di jari manis tangan kanan istri tercinta. Ya, berikan senyum yang terbaik. Ya, kemudian Dita juga mengambil cincin yang ada di tempatnya dan kenakan di jari manis tangan kanan suami tercinta. Ya, sudah. Saling memandang, ada cinta di mata mereka. Alhamdulillah. Ya. Dan kemudian cincinnya diperlihatkan kepada tim foto. Dustin boleh memeluk pinggang istrinya agar terlihat lebih mesra. Kata Bapak Penghulu, tadi sudah mendapatkan SIM, surat izin menginap ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ya, kami persilakan untuk mendokumentasikan buku nikah. Covernya dulu disejajarkan. Ya, covernya dulu disejajarkan. Ya, berikan senyum yang terbaik kepada tim foto. Ya, berikan senyum yang terbaik. Setelah ini dibuka halaman yang ada fotonya. Ya, dibuka yang ada fotonya, disejajarkan dan kemudian diabadikan kembali. Ya, dipersilakan. Sekali lagi kita doakan semoga
Dustin dan juga Dita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah tentunya. Dustin boleh memegang buku nikahnya dengan tangan kanan dan Dita dengan tangan kiri. Ya, kemudian kibar-kibarkan dalam hitungan ketiga. Taruh di bawah dulu, di bawah dulu. Di bawah dulu, di bawah dulu. Saya hitungan ketiga baru digini-giniin ya. Baik, ya. Hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Berikan tepuk tangan untuk kebahagiaan Dustin dan juga Dita. Selamat menempuh hidup baru. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Dan sesaat kita akan mengikuti rangkaian acara sungkeman dan juga sujud restu dari kedua mempelai kepada kedua orang tua. Ya, karena seperti saya ungkapkan tadi, bahwa ridho Allah, ridho walidayan, ridhonya Allah terletak di tangan ayah dan bunda. Pada kesempatan yang berbahagia ini, setelah melangsungkan rangkaian acara akad nikah, kedua mempelai akan sujud restu kepada kedua orang tua. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu Ria Dewita, Bapak Diki Sofyan, Bapak Purwanto, dan juga kami persilakan kepada Ibu Aminah dan juga Bapak Mat Ali untuk dapat duduk di tempat yang sudah disediakan. Kami persilakan. Ya baik, Dustin dan juga Dita. Ya, sudah siap? Ya, sudah siap? Dustin dan Dita, bersimpulah di hadapan mama tercinta. Semenjak matahari terbit, sejak awal bumi berputar, yang indah adalah sentuhan kasih mama dan papa. Mama yang selalu mendoakanmu secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi. Ia sebut namamu di sujud panjang tahajud dan duhanya untuk kebahagiaanmu. Ibu yang selalu mendoakanmu tanpa henti. Cium tangan ibumu, semoga menjadi azimah dan sumber rizki bagimu. Dan cium ia, peluk ia. Sudah lama engkau tidak pernah memeluknya sedekat ini, sehingga luruh segala dosa yang pernah engkau perbuat. Air mata yang jatuh bukan air mata kesedihan, tapi air mata kebahagiaan melihat putra-putri tercinta sudah menjadi sosok yang mandiri. Karena ridho dari bunda akan juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dustin beralih kepada dan juga Dita dipersilakan menuju ke ayah
tercinta. Ayahmu memang tidak mengandungmu, tapi di dalam darahmu mengalir darahnya. Ayahmu memang tidak melahirkanmu, tapi saat engkau dilahirkan, suara ialah yang engkau dengar pertama kali. Terima kasih, Ayah, sudah menjadi bagian dari hidupku. Terima kasih. Cium tangan ayahmu, semoga menjadi azimah dan sumber rizki bagimu. Kemudian secara bergantian, Dustin kepada Ibu Ria dan juga Dita kepada Ibu Aminah. Dita kepada Bapak Purwanto, terima kasih sudah membimbing dan juga sudah membesarkan. Ibu, ini adalah persimpuhanku untuk yang pertama kali kepadamu. Sebut namaku di sujud panjang tahajud dan duhamu untuk kebahagiaan kami. Doakan kami untuk akan selalu mencintai di kala dekat, saling menghibur di kala duka, saling mengingatkan di kala bahagia, dan saling menyempurnakan dalam peribadatan. Kemudian beralih kepada Papa, kami persilakan. Ya, dipersilakan untuk dapat beralih kepada ayah tercinta. Semoga keridhaan dari Bunda juga menjadi kebahagiaan dari Dustin dan juga Dita. Juga kami persilakan kepada Dustin untuk dapat beralih kepada Bapak Purwanto. Bahagia dan juga kesedihan. Bukan kesedihan, tapi rasa haru melihat putra putri tercinta sudah menjadi sosok yang mandiri. Dan dipersilakan Dustin dan juga Dita untuk menuju ke Nenek Suwarni dan Saarni dan juga Nenek Emi. Kami persilakan Dustin untuk menuju ke nenek tercinta, yaitu Nenek Suwarni dan juga Nenek Emi. Bantu angkat untuk berdiri istrimu tercinta. Ya, kemudian beralih kepada nenek tercinta, Nenek Saarni dan juga Nenek Emi. Kami persilakan. Thank you.
Alhamdulillahirabbil alamin. Nenek tercinta juga masih dapat menyaksikan rangkaian upacara akad nikah dari cucu tercinta. Semoga nantinya nenek tercinta juga dapat melihat cicit-cicit yang terlahir. Amin ya robbal alamin. Ya, dipersilakan. Ya, dipersilakan kepada Dustin dan juga Dita untuk dapat berdiri di antara dua mama, kedua orang tua dan juga orang tua kami persilakan untuk dapat berdiri. Dan Dustin dan juga Dita dapat berdiri di antara dua mama. Kami persilakan. Ya, dipersilakan kedua mempelai untuk berada di antara dua mama. Semoga dua keluarga Dita dan juga Dustin akan menambah kebahagiaan dua keluarga besar yang kini telah menjadi satu keluarga yang lebih besar lagi. Ya, dipersilakan. Ya, dipersilakan untuk dapat diabadikan. Satu keluarga telah menjadi dua keluarga, telah menjadi satu keluarga yang lebih besar lagi. Kita akan selalu mendoakan semoga Dustin dan juga Dita akan selalu bahagia tentunya. Semoga sekali lagi kita doakan, semoga kedua mempelai ini, Dustin dan juga Dita, akan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah tentunya. Ya, kami persilakan. Cinta adalah suatu anugerah yang diberikan Allah kepada kita manusia tentunya. Sudah sepatutnya kita sebagai manusia harus menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Setelah ini mohon bersiap-siap. Orang tua dari Dita, kami persilakan untuk dapat berfoto.
Dan perkenan kami persilakan untuk dapat mempersiapkan diri. Selamat datang kami ucapkan kepada Pras Teguh dan juga Tretan Muslim dan juga Patrick Effendi. Perkenan setelah kedua orang tua berfoto, kami persilakan untuk dapat diabadikan bersama Dustin dan juga Dita. Juga kami persilakan kepada Rico Lubis. Abi, adik Abi, kami persilakan. Kami persilakan kepada adik Abi dan juga Kayla untuk dapat berfoto bersama kedua mempelai. Kami persilakan adik Abi dan juga Kayla. Ya, Kayla, kami persilakan. Setelah ini kami persilakan kepada Bapak Pras Teguh dan juga Tretan Muslim, juga Patrick Effendi, Rico Lubis, kami persilakan untuk berfoto. Ya, kami persilakan untuk dapat berfoto, nama-nama yang kami sebutkan satu persatu tadi. Ya, dipersilakan rekan-rekan dari Dustin, kami persilakan untuk dapat berfoto. Kami silakan. Berikan senyum yang terbaik untuk tim foto, untuk menjadi kenangan yang terindah untuk kedua mempelai. Kurang seru ya kayaknya ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, dipersilakan untuk dapat diabadikan. Kami persilakan kepada seluruh
Seluruh keluarga besar Dustin dipersilakan untuk berfoto. Seluruh keluarga besar Dustin untuk dapat mempersiapkan diri berfoto bersama kedua mempelai, kami persilakan. Ya, mohon dapat mempersiapkan diri seluruh keluarga besar Dustin untuk dapat berfoto. Ya, silakan. Seluruh keluarga besar Dustin dipersilakan untuk berfoto. Ya, silakan. Ya, seluruh keluarga besar Dustin boleh berdiri. Ya, sekali lagi kepada seluruh keluarga besar Dustin untuk dapat berfoto, kami silakan. Ya, seluruh keluarga besar Dustin, kami persilakan. Ya, seluruh keluarga besar Dustin kami persilakan untuk dapat berfoto. Cik. Ya, sudah kami persilakan. Apa? Closing ke video. Mau closing dulu aja. Dia sudah sama Lukman. Nanti aku tambahin aja. Ya. Oke, Dustin dan juga Dita, apa yang dirasakan sekarang? Yang dirasakan ya lebih fresh, lebih enteng dan lebih lega karena sudah tahap akad atau ijab kabulnya terlewati dan waduh, panjang. Yang dihadapi ya rumah tangga nanti semoga diberkati dan harmonisasi itu akan datang tiba-tiba. Masya Allah. Bertahap dan secara selamanya. Berikan tepuk tangan dong untuk kebahagiaan. Tadi katanya udah dapat SIM ya dari Bapak Penghulu ya. Yes, surat izin menginap. Wah, iya, alhamdulillah rabbil alamin. Udah bukan menginap lagi, menghuni.
menghuni ya. Sebelumnya saya mau tanya sama Dustin, yes. Apa yang membuat kamu jatuh cinta sama Dita? Ya, yang membuat jatuh cinta sama Dita ya karena awal-awal dikira gimana-gimana, ternyata orangnya perhatian sama saya, tiba-tiba dari segi penampilan, dari segi keseharian. Keseharian. Terus dia bukannya perhatian aja ya, dia nerima kekurangan saya. Oh gitu, atau kelebihan itu. Dan kekurangan. Sekarang boleh gak mic-nya dikasih ke istrinya? Boleh, siap. Sayangnya gak adil kalau saya gak tanya sama istrinya. Dita, apa yang membuat kamu jatuh cinta sama Dustin? Dustin baik, dia laki-laki yang gak macem-macem. Oke. Bertanggung jawab juga. Oh gitu. Dan yang paling penting dia gak pernah kasar sama aku. Alhamdulillahirabbil alamin. Apapun bentuknya, cinta tak perlu ada alasan ya. Karena cinta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh statement closing-nya kami persilakan. Oke, sebelum closing ini untuk para pemirsa yang tadi nonton di sosial media, terima kasih banyak sudah menyimak, entah dari sosmed apapun itu, intinya doa kalian tersampaikan, semoga doa-doa yang baik bisa terwujudkan di rumah tangga nanti kita, serta ada titipan-titipan dari untuk ucapan terima kasih ya. Boleh saya bacakan dulu, Bu? Boleh, boleh. Oh ya, boleh. Ada ucapan titipan terima kasih ya. Waduh banyak ya, silakan. Ya, kita pertama-tama saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar almarhum Engkong Mador Madun Joglo, keluarga besar almarhum Ibu Halimah, keluarga besar almarhum Bapak Saadi, keluarga besar almarhum Bapak Nanir, keluarga besar Bapak Saali atau Om Ipang, keluarga besar Bapak Edi, keluarga besar Mamisa dan keluarga besar Om Pis. Dan tak lupa saya juga mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya terkhusus kepada Po Depi dan Po Dewi yang benar-benar dari awal-awal sampai apapun itu tergerakkan untuk menuju akad yang sukses dan berhasil dicapai pastinya ya. Yang senang siasa, warawiri, seksi, repot hingga saat ini sampai hari ini juga. Dan ada lagi ucapan terima kasih. Iya, boleh, boleh, silakan. Ya, untuk keluarga besar Lembaga Badik Selebas Masos, keluarga besar Lembaga Adat Pitu Wanua Semanggi, Said Daniel Asgaf, Puang Rani, Hasrullah Daeng Marala, Daeng Ago, Daeng Gading, Daeng Sila, Baharudin Karaeng, Late, Ahmad Hatta. Nah, untuk itu teman-teman juga yang support hari ini juga kayak Fahri Ramadan, Yovan, Raffi Andika, Faisal, Pras Teguh, Treton Muslim, Riko Lubis, Mang Dias, Ina, Bang Patrick, dan KL, Kak Lunar, serta tidak lepas dari kekurangan semuanya karena mereka mensupport untuk mendapatkan satu energi yang utuh pastinya ya. Dan sekali lagi terima kasih juga untuk teman-teman vendor Look Idea, Widya, Natasha, Imagenic, Capture Your Moment, Feeding, Nendia Catering, Kopi Lain Hati, Rickzone, dan lain-lain. Kami mohon maaf ketika ada kekurangan yang disebutkan karena tidak menutup karena tidak menutup kemungkinan kita sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, dan intinya apapun itu jadilah manusia yang sempurna karena nantinya akan bisa berbuah yang bahagia gitu. Ya, sampai beribet ya ngomongnya ya. Ya, sebelumnya saya mau tanya, mau punya anak berapa? Insya Allah, sedikasinya saya. Sedikasinya. Sedikasinya. Kalau Dita? Aku sebut sedikasinya. Aja nomor, gak apa-apa. Aku sedikasinya juga deh. Dikasinya juga. Yes. Kalau gitu, saya dari MC aja ya yang minta ya. Semoga kamu diberikan anak 11 menjadi kesebelasan. Berikan tepuk tangan untuk kebahagiaan Dustin. Terima dan juga kasih, Dita. Kita ucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jamakuma fil khair. Semoga Dustin dan juga Dita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah tentunya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Sekali lagi kita doakan semoga Dustin dan juga Dita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Selamat untuk seluruh keluarga, dua keluarga yang kini menjadi satu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyaksikan dari rumah.
Kita doakan bersama untuk Dustin dan juga Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.